Assalamualaikum. Kembali kita ke rancangan GHI Glasshouse hari ini. Okay, bersama kita di pagi raya tetamu kita yang memang setiap tahun kita akan ada. Kalau apa khas daripada Kuala Pilah ya, kita bawa ke Glasshouse hari ini. Kita pun perkenalkan ni Weh, kami panggil Zaliha, Weh kan? Puan Zaliha. Tapi Weh, perkenalkan diri Weh. Nama Weh kali pertama berhari raya dah di Subang Jaya bersama dengan menantu, cucu, cicit. Cicit nama pun ada. Weh, biasalah Zaliha Makno. Akan tak kenal lagi kan? Kenal dah. Walaupun Weh berasa antara gembira, sedih semua ada. Tapi lebih gembira lah sebab ramai-ramai sini. Jadi dari segi persiapan hari raya tu, apa bezanya apa di Glasshouse dan juga di Kuala Pilah tu sendiri? Oh, di Kuala Pilah persediaannya lebih lah sebab akan menunggu ramai tetamu. Itu dia. Tapi lebih kurang lah juga. Nanti kita jangan lupa saksikan apa klip video yang telah kami edit pada awal apa persiapan raya di Glasshouse. Kita akan ucapan share kemudian raya, ya, lepas ni. Tapi walaupun Weh dia beraya di Subang Jaya, dia punya touch rendang dan juga lemak kuning dia masih sama. Mungkinlah kalau di Amerika tu rasanya kurang lah kan. Tak sama lah macam di Glasshouse. Jadi mungkin Weh boleh share sikit apa rahsia di sebalik rendang yang sedap dan juga lemak kuning yang sangat walaupun di mana-mana Weh berada, Weh masih masak sedap juga. Apa dia punya rahsia dia? Rahsianya masakan tu adalah masakan daripada orang dulu-dulu, orang tua-tua. Masak kuning, rendang tu biasa je lah. Tapi kalau nak rasa, kalau orang-orang di luar nak rasa rendang Weh dan juga masak kuning Weh, jangan lupa contact Zaharia Catering. Nama tertera di bawah nombor telefon. Boleh buat catering. Email pun ada. Sekarang kita semua online. Tapi tak boleh order online lah. Nanti terbanyak sangat order tak terlayan ni. Okay. Kenapa Weh dekat Subang Jaya raya tahun ni? Weh, cerita sikit Weh. Kenapa tahun ni Weh ada di Subang Jaya? Apa yang membuatkan Weh beraya di Subang Jaya? Di Glasshouse ni. Di antara sebabnya, antara berat dengan ringannya hati tu, anak-anak Weh membuat keputusan yang Sa'diah nak berat, yang Sanusi nak bersalin, isteri nak bersalin, yang si cucu comel ni nak pergi Amerika. Jadi keseluruhannya nampak nak balik kampung tu tak adalah. Jadi Weh ambil keputusan walaupun 2, 3, 4, 5 kali fikir hari raya lah Weh di sini. Tak apa, tapi sebab sebenarnya kita raya di mana-mana pun sama je kan. Yang penting ada lagi orang yang lagi susah dan lagi apa bernasib malang daripada kita. Jadi kita bersyukurlah. Yang penting kita satu keluarga dapat berjumpa. Itu yang penting. Itu yang paling penting sekali. Jadi di situ saja saya rasa untuk show kali ini. Kita bertemu lagi di episod yang seterusnya rancangan GHI Glasshouse hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh.